Young men, haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. Fill these jars with water. Sir, come with me. Before my child dies. Go. Your son will live. Do you want to get well? Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. Get up. Pick up your mat and walk. There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Lazarus! Come out! Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries. Is the greatest.
Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita sampai kepada seri kedua, seri khotbah kuasa dan perintah Tuhan atas hal yang mustahil. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di bawah tema Power Over Distance. Yohanes 4 ayat 46-54. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kuasamu adalah kuasa yang dahsyat. Kami menyembah Allah yang memiliki kuasa atas segala hal. Kuasa atas kualitas, atas jumlah, atas distance, atas semua hal apapun. Kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan yang baru. Power over distance. Dan kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kami semua. Secara khusus kami yang sedang bergumul dengan banyak pergumulan-pergumulan pribadi yang kami bawa di hadapan Tuhan tiap-tiap hari. Hamba berdoa supaya kebenaran firman ini membebaskan, melepaskan kami, menguatkan kami dalam menghadapi tiap-tiap pergumulan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, seorang profesor di kelas etika perguruan tinggi, dia menyajikan sebuah masalah etika kepada para siswanya. Dia berkata begini, ada seorang pria, dia menderita sifilis. Istrinya menderita TBC. Mereka mempunyai 4 anak. Anak yang pertama meninggal dan 3 anak lainnya menderita penyakit yang dianggap mematikan. Nah, sekarang istrinya hamil lagi. Saran apa akan kamu berikan kepada ibu ini? Setelah diskusi yang semangat, diskusi yang luar biasa penuh dengan debat sana-sini menyangkut masalah etika, akhirnya mayoritas kelas memutuskan bahwa mereka akan memberikan saran kepada ibu tersebut untuk menggugurkan anak itu. Mereka menyampaikan hasil keputusan mereka kepada sang profesor, dan sang profesor katakan, baik, kamu baru saja membunuh Beethoven. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu siapa Beethoven. Bapak Ibu, kisah ini dipakai oleh banyak orang untuk menunjukkan bagaimana kisah sang ibu Beethoven dengan imannya menyelamatkan Beethoven yang kemudian menjadi komposer terhebat, paling hebat di seluruh dunia, yang sampai saat ini karya-karya menjadi karya nomor satu di seluruh dunia. Bapak Ibu, bicara tentang iman, pada umumnya orang mengutip kisah seorang ibu. Pada umumnya orang menceritakan bagaimana iman seorang ibu menyelamatkan keluarganya. Bagaimana kisah seorang ibu yang dengan imannya membuat anak-anaknya, suaminya, keluarganya satu demi satu diselamatkan Tuhan.
Tuhan memberikan banyak mujizat kepada para ibu. Tapi hari ini kita belajar tentang iman seorang ayah yang luar biasa. Seorang ayah yang tidak saja membawa mujizat kesembuhan bagi anak laki-lakinya, tapi membawa keselamatan kekal bagi dia dan seisi keluarganya. Saya yakin Bapak Ibu familiar dengan survei tentang pertobatan seorang ibu. Jika seorang ibu bertobat, biasanya 20% keluarganya, anaknya akan mengalami pertobatan. Tapi jika seorang bapak bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dampaknya 93% keluarganya, anaknya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hari ini kita belajar iman seorang ayah yang luar biasa. Power over distance, di mana bapak ini menunjukkan imannya yang besar kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan dia dan seisi keluarganya. Yang pertama, mari kita lihat siapa laki-laki yang dimaksud dalam kisah Yohanes 4 ayat 46-54 ini. Saya baca bagian ini. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Bapak Ibu, Barnes mengatakan bahwa laki-laki ini adalah seorang laki-laki dengan keturunan bangsawan dari keluarga kerajaan. Dia memiliki hubungan darah dengan Herodes Antipas yang memerintah di Galilea dan Persia. Yang pasti orang ini adalah orang punya kedudukan tinggi. Dia adalah royalty, punya gelar kehormatan. Namun gelar kehormatan tidak menjamin bahwa laki-laki ini tidak memiliki masalah hidup. Dia memiliki masalah yang cukup berat, Bapak Ibu. Nah, peristiwa ini terjadi di Kapernaum. Bapak Ibu, kalau dengar nama Kapernaum, apa itu kota Kapernaum? Nah, dalam Lukas 10 ayat 15, dalam Matius 11 ayat 23, Tuhan Yesus menubuatkan tentang kecelakaan yang akan menimpa kota Kapernaum. Ketika Tuhan Yesus berangkat dari Nazaret, dia tinggal di Kapernaum, Matius 4 ayat 13. Dan menjadikan Kapernaum sebagai pusat utama pelayanannya. Di Kapernaum, Yesus pertama kali memanggil para muridnya yang adalah mantan nelayan untuk menjadi muridnya, juga termasuk pemungut cukai. Di Kapernaum ini terjadi begitu banyak peristiwa besar. Di sini Tuhan Yesus menyembuhkan anak perwira, Matius 8 ayat 5, anak bangsawan, Yohanes 4 ayat 46, ibu mertua Petrus, Markus 1 ayat 31, orang lumpuh, Matius 9 ayat 1, mengusir roh jahat, Markus 1 ayat 23, dan di sini dia juga menghidupkan kembali putri Yairus, Markus pasal 5 ayat 22. Di Kapernaum, Yesus memakai anak kecil untuk mengajarkan apa artinya kerendahan hati kepada para murid. Sementara di sinagog, Tuhan Yesus juga menyampaikan khotbah yang terkenal tentang roti hidup, Yohanes pasal 6. Sehingga kota Kapernaum ini adalah kota yang terkenal, di mana di kota ini terjadi begitu banyak mujizat. Tapi penduduk kota Kapernaum menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka melihat begitu banyak mujizat yang terjadi di tengah-tengah kota ini. Apa kebutuhan sang perwira ini? Apa kebutuhan sang pegawai istana ini, Bapak Ibu? Ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Bapak Ibu, pegawai istana ini memiliki kedudukan tinggi. Dia mengalami masalah berat karena anak yang dikasihinya, anak laki-lakinya, jatuh sakit, dan sakitnya ini hampir menyebabkan kematiannya. Bayangkan Bapak Ibu, dia berjalan dari Kapernaum ke Kana, itu jaraknya sekitar 20-25 miles. Pada waktu itu jaraknya, kalau sekarang kita bisa tempuh dengan naik mobil 20 menit. Tapi pada zaman itu, dia harus berjalan kaki seharian perjalanan jauhnya, Bapak Ibu. Dia tidak hanya melakukan perjalanan jauh, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memohon, dia membegging Tuhan Yesus. Nah, kata yang dipakai di sini untuk kata memohon atau meminta dipakai kata erotao. Kata erotao ini artinya seperti orang menginterogasi, orang memohon, meminta, mengemis, berdoa, meminta, mengemis, begging, Tuhan, tolong kasihani aku, beri kesembuhan bagi anak aku. Nah, sebagai seorang ayah,
sebagai seorang pegawai istana dengan kedudukan tinggi, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Segala upaya telah dia lakukan. Dia melakukan apa saja demi kesembuhan anak laki-lakinya, Bapak Ibu. Bayangkan, dia tidak malu untuk berlutut begging di hadapan kaki Tuhan Yesus. Dia tidak peduli kalau dia harus berjalan 25 miles demi kesembuhan anaknya. Kira-kira apa penyakit anak itu, Bapak Ibu? Sampai sedemikian parahnya. Nah, kata sakit dalam ayat 46 ini bicara soal satu penyakit, tidak dituliskan apa, tapi satu sakit yang terjadi terus-menerus. Terjadi secara konstan terus-menerus dan membuat anak itu tidak punya kekuatan. Membuat anak itu, mereka yakin akan segera membawa anak itu kepada kematian dalam ayat 47. Sudah pasti, Bapak Ibu, ayah ini telah melakukan banyak usaha. Dia orang kaya, dia sudah coba ke semua tabib, dia sudah melakukan semua usaha. Dia sudah melakukan pengobatan dari tabib ke tabib. Sudah melakukan pengobatan dari dokter ke dokter dengan teknologi yang terbaik mungkin pada masa itu. Namun semua usahanya gagal. Malah kondisi anaknya makin memburuk dan akan mati. Pernahkah kita berada dalam kondisi seperti yang dialami oleh ayah ini? Ketika kita mengalami persoalan, persoalan itu bukan makin baik. Ketika kita mengalami sakit penyakit itu bukan makin membaik. Kita berdoa, kita mencari jalan, tapi tidak ada jalan keluar. Persoalan yang kita alami membuat kita seolah-olah berada di ujung atau di ambang kematian. Kita tidak sanggup menanggungnya lagi saking begitu beratnya. Bapak Ibu, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya yakin tiap-tiap kita pernah mengalami kondisi seperti ini. Ketika kita mengalami persoalan berat yang membuat rasanya, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tuhan, ini titik terakhir. Tuhan, aku sudah berada di ujung tanduk. Nah, Bapak Ibu, menarik, apa respon Tuhan Yesus terhadap permintaan pegawai istana ini? Ayat 48-50. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, Bapak Ibu, menarik. Tuhan Yesus tahu bagaimana itu orang Yahudi. Dia hidup di kalangan orang Yahudi, hidup di kalangan orang Yunani. Bagi orang Yahudi, keinginan untuk melihat miracle, melihat tanda ajaib adalah hal yang sangat-sangat mereka harapkan. Kalau bisa mereka melihat miracle itu tiap hari terjadi, Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat 22, saya pakai AVB version, mengatakan demikian. Orang Yahudi menuntut tanda berbentuk mujizat, manakala orang Yunani menuntut kebijaksanaan. Karena itulah Tuhan Yesus dalam ayat ini menegur mereka dengan keras. Tuhan Yesus tidak hanya menegur pegawai istana, tapi Tuhan Yesus menegur semua orang yang berada di sekelilingnya. Semua orang Yahudi termasuk para muridnya. Tuhan Yesus menegur dengan keras. Tuhan Yesus katakan, kamu hanya mengharapkan mujizat. Bapak Ibu, jikalau kamu tidak melihat mujizat, kamu tidak akan percaya. Dan ini yang terjadi. Bayangkan orang Israel, orang Yahudi, mereka hidup melihat mujizat dan itu yang mereka harapkan. Mereka melihat bagaimana Musa membuat mujizat ketika Musa mulai diutus dari Mesir, membawa orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Mereka melihat apa yang terjadi dengan Nabi Elia. Mereka melihat apa yang terjadi dengan Nabi Elisa, dengan nabi-nabi lainnya. Mujizat demi mujizat terjadi. Karena itulah mereka mengharapkan, oh, kalau kamu itu Mesias, kalau kamu itu orang yang diutus Allah, yang diurapi Allah, tunjukkanlah mujizat. Dan memang Bapak Ibu, mereka tidak puas dengan mujizat. Tuhan Yesus dengan sengaja memberikan mujizat demi mujizat agar mereka percaya. Namun apakah mujizat yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka membuat mereka percaya? Tidak. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Tidak saja kepala istana ini, tapi semua. Semua orang yang ada pada waktu itu. Markus 9 ayat 24 katakan, Bapa itu segera berseru, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Inilah contohnya, Bapak Ibu. Aku percaya, tapi tolonglah aku yang kurang percaya ini. Kenapa? Mereka mengandalkan mujizat untuk bisa menjadi percaya. Kalau tidak ada mujizat, iman mereka mulai melemah. Kalau apa yang mereka harapkan terjadi dengan
mujizat ini itu yang mereka tentukan tidak terjadi, iman mereka merosot. Bapak Ibu, ini sangat menyedihkan. Nah, respon Tuhan Yesus ketika dia menegur pegawai istana itu dan semua orang Yahudi dalam ayat 48, menarik. Tidak membuat pegawai istana itu menjadi mundur, menjadi marah, menjadi tersinggung, menjadi kecewa dan akhirnya pergi. Ah, saya datang menempuh 25 miles perjalanan jauhnya, seharian perjalanan jauhnya, meminta kamu buat mujizat. Kamu menegur saya dan seolah-olah menuduh saya. Tidak, Bapak Ibu. Pegawai istana itu tidak tersinggung. Dia tidak marah. Dia tidak menjadi kecewa dan kemudian pergi. Apalagi dengan kedudukannya yang begitu tinggi. Dia bisa dengan gampang tersinggung. Secara finansial, secara politik, secara banyak hal. Dia merasa mungkin dia berada di atas Tuhan Yesus. Tapi dia tidak tersinggung dengan teguran itu. Teguran itu tidak membuat dia sedih, membuat dia marah, membuat dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak sama sekali, Bapak Ibu. Tapi yang dia lakukan adalah dia datang, malah dia mengemis, meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk anaknya. Dan inilah yang disebut dengan iman. Saya yakin pegawai istana ini telah mendengar peristiwa di Kana. Peristiwa di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, dan itu sesuatu peristiwa yang disebar dari mulut ke mulut, dan dia telah mendengarnya. Dia percaya bahwa dia datang kepada alamat yang tepat. Orang ini adalah orang yang tepat, yang sanggup untuk menyelamatkan anaknya dari maut. Inilah iman, Bapak Ibu. Iman pribadi dia mengalahkan kesombongan dia. Mengalahkan kemampuan dia secara finansial, secara politik, di mana dia ada di atas. Mengalahkan semuanya. Iman dia membuat dia tunduk di bawah kaki Tuhan, membegging Tuhan, meminta, memohon, mengemis. Apapun dia akan lakukan agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Dan apa respon pegawai istana itu kepada teguran Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Ayat 49 katakan, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Apa arti permintaan ini? Permintaan ini berarti dia meminta Tuhan Yesus berjalan sejauh 25 miles lagi ke kota Kapernaum. Datang Tuhan ke Kapernaum. Datang ke sana, jalan 25 miles ke sana bersama-sama dengan aku. Supaya kamu berada dalam jarak yang dekat. Supaya kamu, kehadiran kamu di sana bisa menyembuhkan anak saya. Menyelamatkannya dari kematian. Bapak Ibu, pegawai istana ini mengira bahwa hanya dengan berada di dekat anaknya, Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan. Kalau dia berada dalam jarak, dalam radius yang dekat, Tuhan Yesus bisa performance miracle, mujizat. Yesus harus hadir secara jasmani, harus meletakkan tangannya di atas anaknya atau mungkin memberikan minyak urapan agar anaknya bisa mengalami kesembuhan, Bapak Ibu. Kita lihat di sini iman pegawai istana ini iman yang besar. Namun iman dia masih dibatasi oleh jarak. Kita tahu 25 miles bukan halangan bagi Tuhan Yesus. Tapi tidak peduli seberapa jauhnya perjalanan itu, seberapa jauhnya jarak Tuhan Yesus dengan orang, dengan pasien yang akan disembuhkannya, tidak menjadi penghalang bagi Tuhan Yesus sama sekali, Bapak Ibu. Tuhan Yesus merespon balik permintaan pegawai istana ini dengan berkata dalam ayat 50, pergilah, pergilah, pulang, anakmu hidup. Bapak Ibu, ini kata-kata yang sangat singkat, kamu pergi, pulang saja kembali ke rumahmu, anakmu hidup. Bapak Ibu, menarik pegawai istana ini katakan, orang itu, pegawai istana itu percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Dan apa? Dia pergi. Dia pulang kembali ke Kapernaum. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pegawai istana ini menunjukkan kerendahan hati Yesus. Menunjukkan belas kasihan dia, mercy dia terhadap pergumulan yang sangat dalam dari sang ayah ini. Dia tahu bahwa pegawai istana ini datang dengan beban berat. Dia tidak datang dengan kesombongan. Dia datang dengan iman, dia datang dengan harapan bahwa Yesus yang mengubah air menjadi anggur akan sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Akan sanggup melepaskan anaknya daripada maut. Karena itu, kuasa Tuhan Yesus di sini kita lihat adalah kuasa yang melampaui jarak. Power over distance. Jarak yang jauh antara Yesus dengan anak laki-laki itu, 25 miles jauhnya. Anak laki-laki yang sedang sekarat itu. Tuhan Yesus hanya katakan, pergilah, pulang, anakmu hidup.
Dan pegawai istana itu tidak berargumen dengan Tuhan Yesus sama sekali. Dia tidak katakan, Tuhan, kalau bisa engkau ada di sana. Tuhan, kalau bisa ayo sama-sama kita jalan ke sana. Sama-sama kita pergi ke sana supaya kamu bisa menumpang tangan atas anakku. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Dia tidak berargumen sama sekali. Dia menerimanya dengan iman dan percaya, pulang dengan harapan, dengan iman bahwa anaknya hidup. Dia datang dengan kesusahan besar. Dia datang dengan hati yang berat, Bapak Ibu. Tapi dia pulang dengan sukacita. Dia pulang dengan harapan, dengan iman bahwa anaknya benar-benar akan mengalami kesembuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat di sini iman laki-laki ini, iman pegawai istana ini naik level. Tadinya dia cuma mengharapkan mujizat kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Sekarang dia percaya bahwa hanya dari jarak jauh Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus tidak perlu menempuh jarak 25 miles ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya, Bapak Ibu. Sehingga imannya ini sungguh naik level, sungguh luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan kuasa dan mujizat menyembuhkan anaknya dalam jarak jauh. Apa yang kita belajar dari bagian ini? Pernahkah kita mengalami hal seperti ini, Bapak Ibu? Ketika kita bergumul untuk sesuatu hal, kita mengharapkan kehadiran Tuhan. Tuhan, kalau bisa, saya bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ini. Tolong saya, kok Tuhan terasa jauh? Kadang-kadang kita merasa Tuhan begitu jauh, kita merasa doa kita tidak dijawab. Namun seringkali kita tidak mendengar suaranya yang katakan, pergilah, pulanglah, tenanglah, doamu sudah dijawab. Saya sendiri pernah mengalaminya. Satu kali saya berdoa ketika saya berada di ujung pengharapan. Saya rasa, tidak tahu lagi harus berdoa bagaimana untuk masa depan anak saya. Sehingga satu waktu saya masuk, saya tidak tahan lagi, saya masuk ke dalam walking closet dan berdoa dengan menangis. Saya bilang, Tuhan, buatlah mujizat bagi anak saya, buat masa depannya. Dalam doa itu saya menangis luar biasa dan saya katakan, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi Tuhan menjawab saya dengan satu kata yang sangat pendek, sangat singkat, sangat lembut, tapi sangat jelas. Tuhan katakan, pergilah, diamlah, doamu sudah dijawab. Tiba-tiba itu damai sejahtera yang melampaui segala akal ada dalam hati saya dan saya percaya Tuhan sudah menjawab doa saya. Bapak Ibu, dengan keyakinan itu 2 bulan kemudian saya melihat bahwa Tuhan benar-benar menjawab pergumulan saya yang berat. Saya melihat bagaimana bahwa dia sanggup melakukan hal yang nampaknya mustahil. Cara yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban doa itu sesuatu yang nampaknya mustahil, Bapak Ibu. Sesuatu yang saya tidak bisa ungkapkan di sini, tapi tidak mungkin rasanya terjadi. Dan Tuhan melakukannya. Bapak Ibu, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu sedang berada dalam kondisi seperti ini. Jangan putus asa, jangan putus harap. Lihatlah kepala pegawai istana ini yang notabene bukan orang percaya. Bukan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi disinilah dia meletakkan imannya dan yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Bahkan Tuhan sanggup menjawab dalam pergumulan kita seberat apapun, sejauh apapun, yang nampak mustahil sekalipun. Sehingga apa dampak mujizat jarak jauh ini, Bapak Ibu? Yohanes 4 ayat 51-53 katakan, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Bapak Ibu lihat, ketika pertama kali dia datang, dia hanya mengharapkan mujizat, Bapak Ibu. Pegawai istana ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamatnya. Tapi ketika dia datang mengharapkan mujizat, dia mengalami mujizat anaknya sembuh, dan dia dan seisi keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan. Dia bertemu dengan Juru Selamat. Banyak kali kita bergumul dengan hal-hal seperti ini, kita merasa, oh Tuhan tidak mendengar doa saya. Oh Tuhan begitu jauh. Oh Tuhan tidak peduli dengan saya. Tiap kali saya berdoa rasanya Tuhan begitu jauh. Saya nonton satu kesaksian tentang seorang anak laki-laki. Dia
punya iman kepada Tuhan Yesus, tapi imannya kadang-kadang melemah karena dia rasa, Tuhan, tiap kali saya berdoa kok Tuhan rasanya jauh dari saya. Waktu itu dia sedang naik gunung berburu huntingnya, tiba-tiba dia lihat ada eagle lewat di sebelah sana. Dia bilang, Tuhan, itu ada eagle lewat di sebelah sana. Kalau engkau mendengar doa saya, kalau engkau itu dekat kepada saya, kalau engkau itu peduli kepada saya, bawalah eagle itu sedikit mendekat ke arah saya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu lihat video ini. No, I was out hunting today. Come up on this old lake way back in the woods and I saw an eagle all the way across it. You see the lake. And I said, Lord, I sure would like to get close to that eagle. Because sometimes I feel like you don't always hear me. But if you hear me today, let me get close. I had a bald eagle land on my shoulder. Out here hunting. I don't think you can get no closer than that right there. Bapak Ibu, seringkali kita seperti itu. Seringkali kita seperti orang ini yang mengharapkan Tuhan. Tuhan, engkau begitu jauh. Engkau tidak memperformance miracle untuk saya dalam bentuk apapun. Bapak Ibu, kadang-kadang terngiang-ngiang di telinga kita bahwa Tuhan itu begitu jauh, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Dia peduli dengan kita. Dia rela melakukan apa saja demi kita karena dia mengasihi kita. Kata-kata Yesus terngiang-ngiang di telinga kepala pegawai istana ini ketika dia dalam perjalanan pulang. Dia bertemu dengan hamba-hambanya dan dia bertanya, jam berapa anak itu sembuh? Waktu mereka bilang, oh dia sudah sembuh, anakmu sudah sembuh, dia tidak mati. Jam berapa? Mereka katakan, oh jam 1 siang kemarin. Bapak Ibu, disitulah baru dia melihat, oh ya, betul. Tepat pada saat itu ya Yesus mengatakan, pulanglah, pergilah, anakmu sembuh. Bapak Ibu, dia bisa melihat bagaimana kuasa Yesus merupakan kuasa power over distance. Kuasa yang melampaui jarak. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mujizat Tuhan Yesus terjadi pada saat itu juga. Pada saat dia berfirman. Tidak menempuh, oh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tidak, pada saat itu juga. Sehingga apa yang kita belajar dari bagian ini? Mujizat itu membawa iman, membawa kepercayaan bagi pegawai istana dan keluarganya. Adrian Rogers menulis buku berjudul Believe in Miracles, but Trust in Jesus. Dan itulah yang terjadi dalam hidup pegawai istana ini. Dia percaya, believe in miracles, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Menaruh imannya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan hidup kita? Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami mujizat dalam hidup Bapak Ibu tiap hari? Atau mungkin sepanjang umur Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami mujizat demi mujizat, tapi Bapak Ibu masih meragukan kuasa Tuhan? Tiap kali kita punya pergumulan kita yang terjadi dalam hidup kita lagi, kita katakan, Tuhan, aku butuh miracle. Kadang-kadang Tuhan tidak melakukan miracle, tapi iman kita mulai melemah. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Kita katakan, ah Tuhan, kamu tidak punya kuasa seperti itu. Oh Tuhan, kuasamu terlalu kecil untuk hal seperti ini. Untuk pergumulanku yang besar seperti ini. Bapak Ibu, belajar dari pegawai istana ini. Dia belajar dari iman yang kecil, naik level untuk percaya kepada Tuhan. Tidak saja kepada miracle-nya, tapi kepada pribadinya sebagai juru selamat. Dan itu yang terpenting. Anaknya mengalami keselamatan dari penyakit, tidak jadi mati. Tapi yang lebih ajaib adalah dia dan seisi keluarganya mengalami keselamatan kekal. Dan itu jauh lebih penting, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak tahu bagaimana dengan pergumulan Bapak Ibu. Bagaimana dengan iman Bapak Ibu. Apakah kita harus menunggu miracle demi miracle supaya kita percaya kepadanya? Jangan, Bapak Ibu. Dia sanggup melakukan miracle apapun yang kita minta. Tapi percaya kepadanya adalah hal yang jauh lebih penting. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hal yang jauh lebih penting, lebih istimewa ketika kita mengalami keselamatan kekal. Puji Tuhan kalau dia melakukan mujizat dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Yang mampu melakukan miracle 2000 tahun yang lalu dan masih itu terjadi sampai sekarang. Dia Tuhan atas segala jenis miracle. Dia sumber segala mujizat. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup menyelesaikan masalah seberat apapun, Bapak Ibu. Mungkin itu masalah keluarga. Masalah relasi yang rusak. Masalah perusahaan, Bapak Ibu. Masalah pekerjaan, Bapak Ibu. Masalah anak-anak yang mungkin rasanya,
Bapak Ibu tidak sanggup lagi menyelesaikannya. Pergumulan apa saja, pergumulan sakit penyakit yang terjadi sekian lama tidak mendapatkan jawaban, masalah addiction. Masalah apa saja Bapak Ibu, kehancuran rumah tangga. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan, sanggup untuk memberikan mujizat bagi kita semua. Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang tidak terpikirkan sama sekali oleh kita. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya nggak tahu sekali lagi pergumulan apa Bapak Ibu, tapi saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjawab kebutuhan kita yang paling dalam. Kalau Bapak Ibu hanya sampai kepada titik mengharapkan miracle, hari ini Bapak Ibu harus sampai kepada titik tidak saja mengharapkan miracle, tapi mengharapkan Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu, menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan jiwa kita dari api neraka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba tidak tahu seberapa berat pergumulan Bapak Ibu yang sedang mendengarkan khotbah online ini. Tapi hamba berdoa seberapapun beratnya pergumulan mereka, Tuhan Engkau menjadi jawaban atas hidup mereka. Jika Engkau tahu bahwa mereka membutuhkan miracle, hamba berdoa lakukanlah Tuhan. Hamba berdoa jika Engkau tahu bahwa iman mereka seperti iman pegawai istana ini yang membutuhkan miracle untuk bisa percaya, lakukanlah itu ya Tuhan dalam hidup mereka. Berilah mereka iman untuk mereka percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan miracle, tapi lebih di atas segalanya Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan, menyelepaskan mereka dari hukuman api neraka. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini membawa kami kepada titik di mana kami tidak saja mengharapkan miracle, power over distance, tapi mengharapkan bahwa Tuhan menyelamatkan hidup kami, kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa supaya Engkau menjawab tiap-tiap pergumulan kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebagaimana saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, saya percaya Bapak Ibu pun diberkati oleh firman Tuhan tentang power over distance. Bagaimana Tuhan melakukan miracle-nya. Saya percaya Tuhan juga akan melakukan dalam hidup Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak saja menerima miracle itu sebagai bukti kuasa Tuhan, tapi sebagai bukti kebesarannya sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita sebelum itu terlambat. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.